lagi isak silaturahmi ke rumah CEO Persekat Tegal, Bapak Haron Bagas Prakosa. Kaji Isak juga mengungkapkan di mana ayahanda beliau, almarhum Bapak Haji Nurrohman, merupakan mantan manajer Persekat. Kunjungan ini berlangsung penuh kehangatan dan kekeluargaan. Momen ini menjadi momen penting bukan hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap perkembangan dunia olahraga di Kabupaten Tegal